kawan-kawan penonton setia dimanapun berada pada sore hari ini. Di hari ini, tepatnya di hari Jumat ya, tanggal 21 Juli, kita sedang berada di loket bus PT Rapi ya kawan-kawan. Ini sudah terparkir bus PT Rapi, nama pintu AT Jadi ya, yang hari ini akan mengisi trip Jambi ya, kelas Royal ya. Jarang-jarang ya kalau yang bus trontonnya masuk ke Jambi ya. Biasanya jatahnya itu Palembang atau Prabu Muli ya kawan-kawan. Ini para penumpang juga sudah bersiap. Pintu Pisco ya. Nah, ini baru sampai nih teman. Untuk Pisco sekarang kita kurang tahu ya teman-teman. Mengisi trip mana. Dulu sebelum di Repodi mengisi trip Jambi dan Simpang Nyam ya. Sana terparkir satu unit nama pintu Machiavelli ya. Jadi dari Cipta Karya juga ya. Nah, bodi varian HD harus dari Cipta Karya ya. Nah, sebentar lagi ada jadi akan segera berangkat ya kawan-kawan. Palembang ya kalau nggak salah ya. Nah, AT Jadinya masih belum rapat ya kawan-kawan. Harusnya sudah berangkat dari tadi ya.
nama pintu Ohana ya, yang baru tiba dari Jambi ya. Poseidon ya, yang hari ini akan berangkat menuju ke Prabu Muli ya, kalau nggak salah ya. Sekarang kita melihat suasana ruang tunggu ya kawan-kawan. Ini suasana ruang tunggu, ruangan yang sudah dilengkapi AC ya. Biasanya keberangkatannya sore hari ya, jadi karena hari ini keronton nggak masuk ya, jadi Poseidonnya yang menghentikan ya trip. Kali ini agak cepat berangkatnya. Thank you.
Jambi ya kawan-kawan, ekonomi Jambi hari ini nama pintu Omega ya. Ini penumpang semakin sore terlihat semakin ramai ya kawan-kawan. Nanti kalau nggak salah keberangkatan terakhir ada trip Kerinci dan Pekanbaru ya. Untuk yang Pekanbaru trip kelas Royal ya, yang 111 itu. Itu trip terakhir ya untuk hari ini. Manual ya kawan-kawan ya, belum pakai katrol ya, menaikkan barangnya. Tapi yang ini pemain Medan Aceh kawan-kawan, Medan Takengon. Yang Medan Bengkulunya dia coba ya baru beberapa minggu yang lalu resmi membuka jalur dia coba ya. Dan untuk lintas tengah di Pekanbaru masih ditunggu ya berapa yang paham. Itu yang akan mengisi trip Medan Bengkulu. Kabarnya unitnya big bus ya. Ya tadi mengantarkan penumpang. Mandi. Penumpang yang akan berangkat menaiki bus terapi ya. Sewanya dari Aceh tadi. Akan berangkat ya kawan-kawan menuju Palembang ya. Masalah ya.
juga sudah mulai sepi ya teman-teman. Berangkat ya menuju Palembang ya. Ini Royal Excel yang akan Excelsior yang akan berangkat nanti malam tujuan Pekanbaru ya. Dan ini selanjutnya Bahtera menuju Pangkalan Kerinci berangkat sekitar pukul 6 sore ya teman-teman. Mungkin sekian dulu ya kawan-kawan tayangan kita pada sore ini. Terima kasih sudah menonton.